Kontingen Papua Barat yang mengikuti pekan olahraga nasional Korpi ke-14 di Yogyakarta yang dilepas oleh Sekda Provinsi Papua Barat pada Jumat pagi mendapat dukungan dari seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Papua Barat. Untuk kali kedua, Provinsi Papua Barat kembali mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional Korps Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 hingga 9 November 2017. Kontingen Papua Barat memboyong 150 peserta, di antaranya 106 atlet dan 44 pelatih pendamping dengan akan mengikuti 7 cabang olahraga, yaitu futsal, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, senam, catur, dan bola voli. Seluruh peserta adalah ASN yang berasal dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat yang telah diseleksi. Cabang olahraga futsal, cabang olahraga tenis meja, cabang olahraga tenis lapangan, bulu tangkis, kemudian senam, dan cabang olahraga voli putra-putri. Kami dari Provinsi Papua Barat, beserta atlet, ofisial, sebanyak 150 orang. Dari 7 cabang olahraga yang diikuti, kontingen Papua Barat hanya menargetkan medali perunggu dari cabang futsal, catur, dan tenis meja. Sedangkan dari cabang senam campuran menargetkan medali emas. Selaku Wakil Ketua Kontingen Papua Barat, Yonas Sindom optimis seluruh peserta dapat meraih kemenangan karena sesuai aturan baru dari Dewan Pengurus Korpri Nasional, pihak BUMN tidak diikutsertakan dalam Pornas Korpri, hanyalah ASN. Sehingga kontingen Papua Barat berpeluang untuk meraih medali. Karena memang berpengaruh juga dengan peraturan baru dari Dewan Pengurus Korpri Nasional bahwa dulunya BUMN diikutsertakan dalam Pornas Korpri. Nah, tahun ini Pornas Korpri yang ke-14 ini BUMN itu mereka mengikuti Pornas sendiri. Sehingga untuk PNS melalui Pornas ini kita Papua Barat bisa meraih. Melalui event Pornas Korpri ke-14 di Yogyakarta, diharapkan seluruh ASN dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran, serta dapat bersilaturahmi dengan seluruh ASN di seluruh Indonesia. Christine Bulamei mengabarkan.